padu, marilah menyatu, bersepakat hati kita sepakat. Jabatkan tangan bersama, marilah semua menghimpun kata satu, kita bersatu. Majukan negeri tuan, negeri yang maju, aman dan damai tuan, hidup bersatu. Luar biasa yang kita nikmati pada malam hari ini, tentu berkat dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Dan tentunya kami mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor. Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Pandeglang, Museum Timah Indonesia Mentok, PT Oklusio, Eljon Radio Bangka Belitung, DPD Indonesia Public Speaker Association Bangka Belitung, CV Sumber Jadi Yamaha Bangka Belitung, Han & Jo Skincare, Badeul Kreatif, Adowi Konveksi, Tanah Huari, IM3 Bangka Belitung, Yasmin Group, Homestay Sudirman 12 Mentok, Benis Klinik Pangkal Pinang, jadilah bening sekarang, Wardah Bangka Belitung, This Art, Larasu, Gramedia Expo, Jual Magdalena, Rizky Dance Project, Seruni Food and Dreams, dan Molly Butik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualan, kita dapat berkumpul di halaman Museum Timah Indonesia Mentok ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara malam grand final pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2023. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan selamat berkompetisi buat para finalis pada malam yang berbahagia ini. Semoga keikutsertaan kalian semua pada kegiatan ini menjadi cikal bakal untuk kalian terus berprestasi sebagai duta wisata, duta daerah, duta bangsa, dan duta negara kedepannya. Kegiatan ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat bekerjasama dengan Yayasan Hati Berdebar, yakni alumni Bujang Dayang Bangka Barat yang sampai malam ini memasuki angkatan yang ke-12, ya Pak Agung ya, sejak tahun 2008 dan ada tahun-tahun yang kosong. Hari ini juga terselenggara atas dukungan dari Forkopimda Bangka Barat, baik dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, DPRD Bangka Barat, Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Polres dan Dandim Bangka Barat dan lainnya. Dan tidak lupa kegiatan ini juga terselenggara atas dukungan para sponsor yang telah disebutkan
MC tadi, ada 23 sponsor Pak Bupati. Termasuk tepuk tangan untuk sponsor. Termasuk Bu Helena Octaviana Kajari Pandeglang yang pernah menjadi Kajari Bangka Barat. Luar biasa, walau beliau sudah tidak di Babar lagi, namun tetap peduli pada perkembangan dan kemajuan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bangka Barat. Luar biasa. Pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat dilaksanakan setiap tahun rutin sebagai salah satu bukti eksistensi keberadaan pemerintah Kabupaten Bangka Barat, salah satu ya bukti eksistensi keberadaan Pemkab Bangka Barat dalam pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang ada di Bangka Barat. Untuk mencari generasi muda terbaik sebagai representasi sejarah, wisata dan budaya Bangka Barat. Sejatinya, Bujang Dayang Bangka Barat ini bertujuan untuk menjadi generasi yang mampu memberikan prestasi yang lebih baik, mampu bekerja sama dan berkontribusi dalam memajukan, memperkenalkan potensi pariwisata, budaya dan sejarah serta potensi lainnya yang ada di Bangka Barat. Ini yang memungkinkan kita anak-anak muda, kalian jadilah diri sendiri. Terus menggali prestasi, karena pendidikan apapun yang kita akan bawa ke depan, kalau kalian tidak punya attitude, maka kepintaran tinggallah kepintaran. Tapi ketika kita bawa pribadi, apalagi punya skill, ya. Jadi saya minta kepada alumni maupun ini, ayo bangun kepekaan kita. Kepekaan kita tidak hanya mengoreksi, tapi dalam koreksi adalah potensi untuk membangun. Tidak kira-kira, oke. Okay. Wonderful Indonesia, ayo ke Bangka Barat. Bujang Dayang Bangka Barat, bisa. Luar biasa. Sekarang kita sama-sama. Oke, okay, kita sama-sama ya. Okay. Bujang Dayang Bangka Barat, bisa. All finalists, Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2023. Jimmy Rivaldo, 17 tahun, pelajar SMA Negeri 1 Mentok.